Operasi ini adalah merupakan operasi yang melibatkan sebuah lori dihempap dengan di atas laluan berjalan kaki lah, di mana mangsa adalah mangsa lelaki berumur 24 tahun. Bagi agensi yang terlibat adalah agensi PDRM, Hospital Tengku Apuan Rahimah, JKR dan kren yang terlibat lah. So, mangsa telah dapat dikeluarkan pada jam 3.20. Kita terima panggilan pada jam 22.04. 10. Pihak jabatan dan agensi terlibat mengalami kesukaran akibat untuk menstabilkan keadaan, di mana jenjantas yang berada di lokasi menghempap mangsa. So, pihak kami dan agensi berbincang untuk menstabilkan keadaan lah. So, itu adalah mengambil mangsa untuk tujuan mengeluarkan mangsa. Masa dah kita serahkan ke hospital di Hospital Tengku Apuan Rahimah. Lori ni untuk kerja-kerja penambahbaikan jalan. Dia jantan dia runtuh disebabkan rempuhan lori ya. Baket lah. Baketnya naik ke atas dan terus mengheret jantan keluar di landasan. Kecederaan dia hanya melibatkan kecederaan tangan dia luka, lepas itu di bahagian pinggang lah. Dia tak melibatkan pendarahan di bahagian kepala. Bermakna mangsa dan keadaan bukan kritikal lah. Masa tersepit lebih kurang 3 jam lah. 3 jam lah. Kita sebab kesukaran, sebab kita terpaksa menanti kren untuk mengangkat jejantas lah. Itu sekarang kita lah. Selepas kren datang, kita dah berjauh.